inilah suasana di dermaga P2LB. Untuk sementara ini kapal pengangkut ya. Nah, ini kapal pengangkut yang udah bersiap-siap untuk mengambil posisi, dan juga ada kapal-kapal penangkapnya yang sudah berisi es, tapi dia masih sandar di dermaga P2LB. Nah, ini rezeki bersama pada siap-siap ya. Pada hari ini Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023. Nah, ini kapal lagi beraktivitas, lagi bongkar ya. Dan ini ya hasil tangkapnya, ada ikan tuna, diawasi oleh komandan kita. Ada di sini pengawasnya Bapak kita yang sudah standby di posisi dermaga P2LB. Untuk sementara inilah kita suasana yang ada di dermaga P2LB ya, yang lagi beraktivitas, sudah banyak yang jalan ya. Mari kita jalan lagi ke sebelah selatan, kita lihat keadaannya dulu pada pagi hari yang panas ya, cukup panas lah. Gak tahu, alam sekarang ini sudah kelihatannya berbeda ya, rasa panas yang biasanya dan panas-panas yang sekarang ini. Apakah ini karena alam juga sudah marah atau mulai ego ya kelihatannya. Ini dia kapal-kapal para siap sudah mengambil posisi untuk tambat, akan menaikkan es dan sembakonya untuk jadi bahan atau bahan makannya nanti di tengah laut beroperasi. Ini Al Munawara ya, Al Munawara ini yang kapal berasal dari Sulawesi atau Mandar yang sudah berada di dermaga P2LB. Demikian laporan pada pagi hari yang cerah ceria ini. Selamat menyaksikan dan selamat beraktivitas.